halo semua, balik lagi di video aku. Kali ini aku mau share ke kalian semua tips workout untuk mengencangkan bagian belakang Anda, bagian butt, bagian bokong. Ini salah satu yang banyak di requestin di Instagram aku. Tanpa tunggu apa-apa, kita mulai workoutnya. Gerakan yang pertama ini namanya glute bridge. Jadi seperti yang kalian lihat, gerakannya itu simple, kalian bisa ngelakuinnya di atas kasur, di rumah. Untuk gerakan yang selanjutnya, sama kayak gerakan yang pertama, tapi lebih challenging gitu, angkat kaki sebelah ke atas, kayak gini. Dan bergantian kaki yang sebelahnya, gerakan ini tuh berfungsi banget buat ngencengin otot paha bagian atas dan bagian perut bawah kamu juga, jadi untuk menghindari kebuncitan. Gerakan yang selanjutnya namanya donkey kicks. Jadi dengan posisi kayak gini, kaki kamu itu naik ke atas kayak mau nendang gitu ke atas, bergantian kanan dan kiri. Ini tuh berfungsi bagus banget buat otot paha juga. Untuk gerakan selanjutnya, kita lakuin berdiri ya. Jadi nama gerakan ini tuh namanya squat. Caranya, dari posisi berdiri, kamu itu jongkok. Dan pastikan dengkul kamu itu setara dengan jempol kaki kamu dan badan kamu itu tegap lurus menghadap ke depan kayak gini. Terus berdiri, jongkok. Lakuin gerakan ini sebanyak 8 kali untuk yang pemula. Habis itu istirahat 10 detik, dilanjut lagi. Repeat gerakan ini, diulangin sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya namanya reverse lunge to high knee. Jadi seperti yang kalian lihat, gerakannya tuh kayak gini. Kaki sebelah ditarik ke belakang, hampir nyentuh ke lantai gitu waktu turun ke bawah dengkulnya. Terus waktu kamu naik ke atas, itu setara sama sikut. Terus lakuin gerakan ini berulang-ulang, habis itu tuker kaki sebelahnya. Gerakan selanjutnya namanya side lunge. Jadi seperti yang kalian lihat, gerakannya tuh kayak gini. Ini aku demonstrasiin cara yang pelan biar gampang buat kalian ikutin. Simple kan gerakannya. Teruslah lakuin berulang-ulang ke kanan dan ke kiri. Ini tuh bagus banget buat ngecilin paha juga. Simpel kan? Pasti sebagian kalian juga nggak nyangka gerakan ini tuh efektif banget buat bagian bokong kamu. Jadi di gerakan ini tuh semua otot kaki kamu itu bekerja, dari lutut, dengkul, paha, semua bekerja. Jadi ini gerakan yang salah satu yang efektif banget. Nah, untuk gerakan selanjutnya hampir sama kayak gerakan yang kedua tadi, donkey kicks, tapi berdiri.
caranya tuh kamu kayak bertumpu pegangan tiang kayak bangku kayak apa di rumah, terus kaki kamu nendang ke belakang kayak gini gantian. Nah, gerakan yang last sekali ini kayak gini. Kalian cukup loncat-loncat di atas tangga, tapi jongkok berdiri sambil loncat. Tapi hati-hati ya waktu ngelakuin gerakan ini. Pastikan tangganya itu nggak licin, jadi kamu nggak kepleset. Pokoknya safety first lah. Exercise ini kalian bisa buat di rumah tanpa alat bantuan apapun, tanpa pergi ke gym, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Oke.